teh. Yo guys, kembali lagi bersama Remin Kibli di sini. Oke, dan di video kali ini guys ya, gue mau nyobain motor seorang Michael Setiawan guys ya. Dari sekian lama aku kenal, sekian lama aku bersama, aku itu belum pernah nyobain motornya, belum pernah ngonten sama motor Michael Setiawan, aku belum pernah guys ya. Makanya aku mau ya bikin konten di kita lah ya. Di kita berapa menit begitu, aku mau nyobain motor seorang Michael Setiawan guys ya. Dan Bang Michael itu lagi nyari objek itu buat bikin konten itu di situ guys ya. Dan aku sekarang lagi di pantai Laugending guys ya. Oke, aku mau coba-cobain dulu ya. Ya ada motor lewat. Biar aku itu puas nyobanya. Mesinnya ini masih halus banget ini guys ya. Sekali starter itu langsung jreng banget ini motor ini. Cuman ini aku pakai kunci yang ini guys ya. Soalnya ini motornya itu bisa dibandrek-bandrek ya ini. Kalian gimana ya kalau aku pakai motor Satria itu kayak gini cocok banget apa enggak ya guys ya? Dan aku juga lagi pakai baju kayak gini. Dan aku lagi di pantai Laugending nih. Dan aku sebenarnya lagi nyari-nyari target buat prank cewek apa tadi ya. Cuman ya gimana sih aku kalau ngeprank itu kadang kurang pede kalau sama cewek begitu. Dan ini gak ada protokol kesehatan apa ya. Ini biasanya kan ada begitu yang pakai masker apa. Dan sekarang aku di sini ya kesalahan aku sih aku nggak pakai masker begitu tuh. Di sini ada tempat cuci tangan. Oke, dan aku mau cuci tangan dulu guys ya. Mau cuci tangan ya, seenggaknya ada konten yang bermanfaat gitu ya guys ya. Jadi kita pakai protokol kesehatan walaupun aku nggak pakai masker karena masker aku itu ada di tas. Oke, aku mau cuci tangan dulu ya. Tadi kan aku tempat cuci tangan. Takdir tadi apa begitu guys ya? Ternyata ada tulisannya tempat cuci tangan. Ini udah jam 5 guys ya, jadi aku bikin kontennya gak petang begini ya. Sekarang aku udah bersih ya, mungkin cukup sekian konten kali ini ya. Terima kasih buat kalian yang nonton. Bang, kok cuma sebentar doang? Iya, karena ini waktunya itu mepet banget. Ini juga aku bersama Bang Lutik Channel, Bang Michael Setiawan itu mau pulang ya guys ya. Aku ini buru-buru banget bingungnya. Jadi aku cuma konten sebentar, cuma nyobain motor Michael Setiawan doang begitu. Oke, jangan lupa subscribe Remin Kibli, like video ini, dan komen di bawah ya guys ya. Oke, terima kasih buat kalian nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.